Bandwa Bejo, kali ini jumpa kembali dengan saya. Kita tahu bahwa yang sering membuat kreatif-kreatif atau yang bekerja di industri kreatif apapun kadang terkena tangannya Alteco, tetapi kadang kalau untuk orang tua sih nggak masalah kalau Alteco mungkin bisa, tapi untuk anak-anak, nah itu mungkin begini cara cepatnya untuk menghilangkan terkena lem Alteco ini. Yuk Sobat Babeja, kita ikuti dulu. Pertama, kalau anak kecil berbahaya, kita siapkan dulu ini garam dapur ya. Ini tangan saya sudah terkena Alteco ini ya, ini semuanya kena, ini jempol ini kena. Nah, garam dapur ini dan air ya. Ya, setelah itu ambil saja garam dapur ini, dan kita basahi tangan kita yang terkena Alteco. Bisa dilihat ya, kita campurkan kita gosok-gosok kita campurkan tangan saya ambil kita gosok-gosok pakai kuku. Ini paling tebal nih ya, mungkin karena HP saya ini tebal sekali Alteconya, HP-nya kurang memadai maklum. Nah, air, nah ini, ya, ya, kita gosok, ya, ambil satu dulu. Biar meresap, maksudnya itu untuk air garamnya biar meresap, karena fungsinya air garam ini pelumas. Nah, ini bisa dilihat ya, untuk melumasi kulit agar tidak terluka karena ada garamnya ya. Tidak ikut pakai pelumas. Ah, ini bisa dilihat nih, ini bukan kulit, ini adalah Alteco saya. Nah, kalau sudah meresap di kulit karena garam ini licin, akan melepas lem Alteco itu sendiri ya. Nah, sudah nanti akan terasa halus ya. Ini masih ada, tadi paling tebal ini. Nah, tinggal yang ini ya, ini juga tangan saya ini gak terkena lem karena ya itu Sobat Babeja, karena saya sering buat pot atau kreatif yang lain. Ambil kita kuku seperti ini. Nah, kita gunakan kuku. Nah, lebih cepat. Kalau dengan air saja tanpa garam sulit sekali. Nah, ini. Dan lem Alteconya sudah terkelupas. Ini untuk airnya juga tidak masalah kena garam, jadi airnya dimasukin garam juga tidak masalah, karena untuk sifat pelicinnya
garam halus ya. Sudah terlepas. Masih ada. Nah, kalau ada garamnya langsung kita sudah meresap, kita ambil kuku kita untuk melupas begini, mudah sekali. Ternyata mudah sekali sobat umpejo, tidak sulit. Nah ini masih ada yang terkena alego di tangan saya, terasa tebal. Ini sambil kita kosong garam si kuku. Nah, sudah. Anak-anak kita yang kecil, si kecil terkena, jangan langsung dilepaskan atau pakai air biasa, jangan, karena kulitnya akan ikut karena lem ini keras. Ya, demikian sobat umpejo. Sudah bersih tangan saya yang jelek seperti ini. Jangan lupa subscribe di channel Mbak Bejo. Terima kasih.